Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Institusi masjid merupakan sebuah institusi yang bersifat menyeluruh, universal dan sempurna. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkembangan ilmu pengetahuan para sahabat serta kerajaan-kerajaan Islam selepas itu memperlihatkan bahawa perkembangan ilmu dalam pelbagai bidang oleh para ilmuwan Islam bermula dari institusi masjid dan dikembangkan ke institusi-institusi lain. Tegasnya, masjid bukan sahaja sebagai tempat untuk menunaikan solat, namun ianya perlu diimarahkan dengan pelbagai aktiviti sihat, tempat menimba ilmu pengetahuan selain untuk memupuk dan mempererat perpaduan dalam kalangan umat Islam. Kita tahu bahawa dalam solat ibadah ini, pokok utama untuk umat Islam adalah solat. As-salatu imaduddin. وَمَنْ أَقَوْمَهَا فَقَدْ أَقَوْمَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَوْكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. Mendirikan sembahyang itu adalah mendirikan agama. Meninggalkan sembahyang itu meruntuhkan agama. Maka solat sebagai tunggak kepada agama boleh ditegakkan sama ada di rumah atau di musalla, tapi lebih afdal lagi kalau ianya dilakukan secara jamaah. Katanya umat Islam perlu mengimbangi antara soal dunia dan akhirat, memandangkan ibadah merupakan satu pelaburan selepas mati. Atas nama perimbangan inilah Allah Ta'ala memberikan barakah pada negara kita. Barakah pada negara kita kerana dengan banyaknya masjid, dengan ramainya para jemaah dan kita ramai para hufaz atau mereka yang hafal Quran, ramai ulama-ulama dan kerajaan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ulama. Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian ketika merasmikan Masjid Darul Husni Warahmah di Taman Husin Petra Jaya di Kuching. Penduduk Islam khususnya yang tinggal di kawasan perumahan Taman Husin, Taman Rahmat, Taman Aminah di Kuching dan kawasan-kawasan sekitarnya kini bersyukur dengan siapnya penaiktarafan Masjid Darul Husni Warahmah. Menteri Kejaraya Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penaiktarafan masjid itu yang dulunya dikenali sebagai surau hijau dan hanya dibina dengan kayu dan papan kini lebih selesa dan kondusif. Katanya masjid itu memberi manfaat kepada penduduk Islam setempat untuk menunaikan solat serta sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Dato' Sri Fadilah berkata demikian dalam majlis perasmian Masjid Darul Husni Warahmah Taman Husin di Petra Jaya Kuching yang disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bangunan lama masjid ini mula dibina sekitar tahun 1988 dan digantikan dengan struktur konkrit berbentuk oktagon pada tahun 1990. Kerja-kerja menaik taraf masjid ini bermula penghujung tahun 2014 dan siap sepenuhnya Jun 2016 sekaligus menjadi mercu tanda bagi kawasan Petra Jaya. Kos penaiktarafan berjumlah RM4.3 juta itu hasil sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta sumbangan wakaf daripada orang ramai. Masjid yang mampu menampung 1,200 jemaah pada satu-satu masa berbanding hanya 600 jemaah sebelum ini dilengkapi kemudahan untuk orang kurang upaya OKU, tempat wuduk dan ruang makan terbuka. Polis berjaya mematahkan satu sindiket pecah rumah dan curi di Kuching dengan tertangkapnya tiga individu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Abang Ahmad Abang Julai, dalam serbuan pada pukul 7.30 pagi semalam di Jalan Fu Chau itu, polis telah menggempur sebuah rumah yang dipercayai menjadi tempat penyimpanan barang curi. Ketiga-tiga suspek cuba melarikan diri semasa serbuan pasukan di 9 itu namun gagal meloloskan diri. ACP Abang Ahmad ketika dihubungi pemberita RTM di Kuching turut mendedahkan pihaknya turut merampas 8 mesin perkakasan pembinaan rumah pelbagai jenama yang juga dipercayai hasil curi bagi tujuan aktiviti rompakan. Kesemua suspek berumur antara 16 hingga 46 tahun itu disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana pecah rumah. Seorang bayi perempuan yang dipercayai baru dilahirkan dijumpai orang awam ditinggalkan di tepi jalan Tudas de Saras berdekatan Tudan Fasa 6 Lutong di Miri sekitar pukul 3 petang semalam.
Ketua Polis Daerah Miri ACP Ko Leng Huat berkata bayi yang baru dilahirkan dalam tempoh 2 hingga 4 jam itu cukup sifat dan masih hidup dengan tali pusat masih belum dipotong. Katanya bayi itu ditemui dalam keadaan dibalut dengan kain sarung batik berwarna biru dan tiada sebarang kecederaan ditemui pada bayi berkenaan. Mengesahkan demikian kepada pemberita di Miri katanya bayi tersebut telah diserahkan kepada pihak Hospital Miri untuk pemeriksaan lanjut. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kelahiran bayi berkenaan diminta tampil bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dijatuhi hukuman penjara sehingga 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Sarawak menjadi negeri contoh tentang hak asasi manusia untuk dilaksanakan di negeri-negeri lain di negara ini. Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam Tan Sri Razali Ismail memberitahu pihaknya sedang menjalankan kajian di negeri ini khususnya berkaitan tanah adat dan jumlah pampasan tanah. Jelasnya, Kerajaan Negeri Sarawak telah memberi perhatian penuh keperluan penduduk negeri ini dalam pelbagai aspek termasuk dalam bidang pendidikan kepada penduduk di pedalaman. Tan Sri Razali ditemui pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim di pejabatnya di bangunan Dewan Undangan Negeri di Kuching. Pertemuan itu turut membincangkan tentang akta anti keganasan seperti SOSMA dan POTA yang sedang hangat diperkatakan. Beliau turut menyambut baik pemahaman Ketua Menteri tentang hak asasi yang terlibat di bawah akta-akta keselamatan tersebut. Kompleks Museum Baharu di Kuching yang berkonsepkan kehijauan dan reka bentuknya yang menandakan keharmonian Sarawak dijangka siap pada tahun 2020. Kompleks berkeluasan lebih 6 hektar itu akan menjadi ikon dan muzium tersohor di rantau Asia Timur terutamanya dari segi koleksi artifak dan warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Amar Abang Chuari Tun Openg berkata, kerajaan telah memperuntukkan dana yang besar terutamanya memelihara dan memelihara sejarah dan koleksi artifak dan warisan budaya daripada 27 etnik di Sarawak. There must be some sort of blending in terms of history and the development of Sarawak. That's why the approach to this museum is this museum, the new building and the old building are connected. And then also the research center, the archive, the other building is also connected. Upon completion of this campus, we hope that we can attract global tourism market, those who are very interested in history as well as archaeology and other interests in this respect. Dato' Amar Abang Johari bercakap dalam sidang media selepas menghadiri sesi taklimat oleh pihak kontraktor mengenai perkembangan terkini projek kompleks muzium itu di Kuching. Kompleks muzium itu kelak akan menyediakan sistem penyimpanan dan pemeliharaan yang sistematik untuk mengumpul koleksi artifak dan warisan budaya yang bernilai tinggi di Bumi Kenyalang untuk dikongsikan bersama masyarakat tempatan dan pelancong luar. Unit Peneraju Agenda Bumiputra, Teraju telah menurunkan kadar minimum bagi setiap projek yang akan dijalankan di negeri ini melalui inisiatif yang diwujudkan iaitu Dana Mudah Cara yang bertujuan untuk membantu syarikat tempatan di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan Industri dan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ia merupakan inisiatif kerjasama di antara Teraju dengan Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ujarnya, sebelum ini kos minimum untuk satu projek ialah RM2.5 juta, namun telah dikurangkan kepada RM500,000 bagi meningkatkan lagi penglibatan syarikat tempatan dalam pembangunan ekonomi di negeri ini. I hope the Bumiputra Company will take this opportunity and to take up the facilities in order for them to grow big and to be involved in all sector of economic activities in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai maklumat program Dana Mudah Cara oleh Teraju di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching.
Hubungan ketenteraan antara Malaysia dan Indonesia terus diperkukuhkan. Ini dapat dilihat menerusi rangka lawatan Kerja Tentera Darat Malaysia, TDM, terhadap pihak Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI, AD, di Temajuk, Kalimantan Barat, Indonesia. Panglima 1 Division Infantry Major General Datuk Steven Mundau yang mengetahui lawatan itu berkata hubungan kerjasama di antara TDM dan TNI AD sudah terjalin sejak sekian lama. Bagi saya sungguh baik. You boleh tengok kita ni sungguh rapat dan memangnya rapat. Kita mempunyai simpadan yang sama dan kita selalu sememangnya berurusan dan berkomunikasi. Beliau berharap agar jalinan kerjasama ini diteruskan demi keamanan dan perpaduan masyarakat kedua-dua negara. Datuk Steven Mundau ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerja Tentera Darat Malaysia TDM ke Pos Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD Temajuk, Kalbar dan Pos Pasukan Gerakan AMPGA Teluk Melano di Sematan. Ini merupakan kunjungan yang sangat istimewa, kunjungan yang luar biasa. Seorang Datuk Jenderal berbintang 2 mendatangi pos TNI yang ada di ujung di Temajuk ini. Dan satu-satunya Jenderal bintang 2 dari Malaysia yang sudah menginjak kaki di sini. Turut serta dalam lawatan berkenaan Panglima 3 Brigade Brigadier General Muhammad Bustaman Matsin dan Panglima 9 Brigade Brigadier General Subaritomo. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 2.30 petang, isteri Ketua Menteri Datuk Patinggi Jamilah Anu menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan kepada 47 pemulihan dalam komuniti PDK seluruh Sarawak di Kuching. Manakala pada pukul 8 malam, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg menghadiri Sarawak Chamber of Commerce and Industry SCCI 65th Annual Dinner 2016 di Borneo Convention Centre Kuching, BCCK Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Hidayah. Silakan.